Mohon maaf sebelum dimulai, tolong dirapikan dulu duduknya. Ini masih ada yang kosong. Rapatkan lagi. Begitu pula yang di bawah, ibu-ibu, tolong duduknya dirapikan, dirapatkan. Jangan mentang-mentang saya nggak lihat nih. Tapi saya kelihatan kepada kamera. Tolong dirapatkan, dirapikan duduknya. Yang bawa anak-anak, supaya tidak mengganggu konsentrasi kita dalam majelis, tolong ditertibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ala ni'matillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال أيضا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال أيضا ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وَمَا تَوَاضُعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رُفَعَهُ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. المكرمون saudara dan teman saya, khususnya Bapak Ustaz Khudri akramakumullah, sesepuh saya Bapak Haji Idris akramakumullah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para tamu-tamu undangan yang saya banggakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sekalian sedang mendapatkan rahmatnya Allah. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmat-Nya, sakinah-Nya kepada kita sekalian. Karena seseorang yang dia hadir di dalam majelis agama, hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis zikir, pasti mereka akan mendapatkan rahmat-Nya Allah. Pasti mereka akan mendapatkan maghfirah-Nya, sakinah-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, seorang malaikat dia ditugaskan oleh Allah senantiasa mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan. Jadi ada malaikat yang dia itu tugasnya berputar
keliling cari mana nih ada majelis. Majelis ilmu. Ketika dia mendapatkan, maka dia panggil itu teman-temannya, mari ke sini, mari ke sini. Maka berkerumunlah malaikat-malaikat datang. Dan di akhir majelis itu, malaikat mengatakan, kumu maghfurat lakum qad kutilat sayyi'atukum hasanat. Silakan kalian berdiri, dosa-dosa kalian diampunkan, bahkan keburukan-keburukan kalian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, hadirin jemaah sekalian, sungguh luar biasa di negeri Sakura, negeri non-muslim, ada orang-orang yang mereka masih tetap kenal dengan Allah. Ada orang-orang yang masih tetap mereka taat kepada Allah. Ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Semoga termasuk kita sekalian. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di tengah-tengah negeri yang penuh dengan kekufuran, Allah Subhanahu wa taala pilih di tengah-tengah mereka ada yang mereka membangga-banggakan Allah, menyebut-nyebut, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa taala akan memuji hamba-hambanya yang dia hadir dalam majelis-majelis zikir. Ujiannya Allah itu jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka, disebut-sebut mereka di depan majelisnya para malaikat. Kira-kira kalau seandainya kita ini disebut-sebut oleh Bapak Presiden, ditayangkan di televisi, disiarkan di Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri, coba gimana perasaan kita? Ada gak kita merasa senang, merasa kita ini hebat, mulia? Ada gak perasaan kita gembira? Ada gak? Ada. Itu baru Presiden yang menyebut. Dan ini yang menciptakan Presiden, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi. Allah akan menyebut-nyebut nama beserta kedua orang tuanya di depan khalayak empat malaikat, membangga-banggakan Allah. Ketika malaikat mendengar Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk di dunia ini yang namanya manusia, maka malaikat itu usul kepada Allah. Di sini bukan berarti protes, bukan berarti meminta Allah, tidak, tapi merasa heran. Ketika Allah berfirman, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan, aku akan ciptakan, akan menjadikan, akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini. Di situ Allah tidak menyebutkan aku akan ciptakan manusia, tapi kedudukannya terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Contoh, Pak, kalau kita nih akan kedatangan seseorang yang punya pangkat jabatan, maka biasanya itu enggak disebutkan namanya. Betul apa benar? Namanya ada Bapak Jokowi yang mau datang, Pak Presiden mau datang, Bapak Presiden Indonesia mau datang, mau disebutkan pangkatnya, tidak disebutkan namanya, jarang itu namanya. Itu menunjukkan kemuliaan. Nah begitu, Allah belum lagi menciptakan manusia, tapi kedudukannya terlebih dahulu disebutkan oleh Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di permukaan ini khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah dia penguasa, orang yang di manusia atau makhluk yang diberikan kekuasaan oleh Allah di bumi ini. Dan makhluk-makhluk yang lain selain manusia itu, hakikatnya Allah ciptakan itu untuk mengabdi, untuk
melayani kepada yang namanya manusia. Maka manusia disebutkan khalifah. Kapan manusia akan jadi khalifah di permukaan bumi ini? Sehingga makhluk-makhluk tunduk, taat, takut kepada mereka ini. Ketika manusia itu berfungsi seperti apa yang awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru manusianya akan jadi khalifah. Seperti yang telah terjadi di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyata betul orang Islam itu menjadi khalifah. Sampai orang-orang kafir itu mereka takut. Orang-orang kafir merasa gentar, takut. Setiap kali peperangan antara orang Islam dengan orang beriman, ujung-ujungnya selalu menang orang beriman. Sekalipun sedikit kecil ya jumlahnya, perlengkapannya tidak kumpit, tapi tetap orang-orang beriman menang. Bahkan Allah tundukkan itu makhluk-makhluk yang lain. Suatu ketika rombongan para sahabat dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikirim untuk menugas, untuk suatu tugas menyebarkan agama. Ketika sampai di satu tempat, terhalang oleh lautan, terhalang lautan, sedangkan rutenya itu di seberang sana. Maka ini para sahabat, karena mereka itu berjalan hidupnya di dunia sesuai fungsinya sebagai manusia, sesuai dengan diciptakan oleh Allah, Allah tundukkan itu laut kepada mereka, sehingga mereka itu berjalan di atas laut tanpa ada kapal, tanpa ada perahu. Kaki-kaki kuda mereka sedikit pun tidak basah berjalan di atas lautan. Allah tundukkan itu lautan kepada orang-orang Islam. Kenapa mereka jadi khalifah? Kenapa? Karena mereka hidupnya sesuai dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rombongan sahabat, suatu ketika dikirim ke satu daerah, menemui hutan belantara yang penuh dengan berbagai macam binatang-binatang buas. Mereka harus lewat di hutan ini dan kebetulan kemalaman. Maka apa yang mereka buat? Karena orang-orang Islam saat itu hidupnya sesuai searah dengan fungsinya. Ketika Amir rombongan itu berkata, dia mengatakan, wahai para penghuni hutan di sini, kalian keluar dari sini. Kami umatnya Rasulullah SAW akan lewat, akan singgah di sini. Kalian keluar dari sini. Maka itu harimau, ular, kalajengking dan macam-macam lagi datang. Mereka berduyun-duyun membawa anak-anaknya, membawa yang lainnya keluar dari tempat itu. Allah tundukkan ini makhluk-makhluk kepada orang, kepada manusia yang dia sesuai sendiri hidupnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2/3 dunia itu dikuasai oleh orang-orang Islam. Berjaya di saat itu, nyatalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, wa la yu'la alaihi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Saat itu orang-orang mereka hanya dua pilihan. Kalau tidak masuk Islam, bayar pajak. Jadi pada waktu itu sebenarnya kewajiban pajak itu adalah hakikatnya untuk orang kafir. Kepada orang-orang Islam itu hakikatnya hukum pajak. Maka di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada pajak. Kewajiban ada pajak itu sebenarnya itu orang kafir yang dia membayar kepada orang Islam, yang mereka tidak mau masuk Islam. Maka la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau mereka tidak mau masuk Islam dan mereka mau nurut, menurut dengan orang-orang Islam, maka sudah bayar pajak. Tapi kalau mereka enggak mau masuk Islam, udah itu memerangi, maka baru mereka diperangi. Jadi hukum kita perangan itu alternatif terakhir. Adanya peperangan, angkat senjata, pedang, dihunus.
senjata di bawah, maju kepada pertempuran. Itu alternatif terakhir. Ketika orang-orang kafir udah enggak mau masuk Islam, udah gitu memerangi, musuhi, itu namanya kafir harbi. Tapi kalau kafir dimi, kafir dimi itu kafir yang dia tidak mau masuk Islam, tapi dia mau nurut dengan peraturan Islam. Itu kafir dimi, itu harus dilindungi. Harus dilindungi. Tapi kalau kafir harbi, kafir yang merangi, maka itu boleh diperangi. Jadi itu hadirin jemaah sekalian, ketika manusia ini berfungsi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, barulah dia akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Allah akan tundukkan tundukkan langit, bumi, daratan, lautan dan apa-apa yang ada di dalamnya. Orang-orang kafir pun akan tunduk takut gentar dengan orang-orang Islam. Ketika manusia, ketika orang-orang Islam sendiri, mereka berfungsi seperti sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kapankah umat ini akan berjaya sesuai dengan judulnya. Sebenarnya tema dalam pengajian ini, kapankah umat ini akan berjaya. Kita ingin lihat bagaimana berjayanya orang Islam. Lihat orang-orang yang telah berjaya di zaman Rasulullah, para sahabat. Iman mereka kuat, amal mereka betul, sehingga mereka menjadi khalifah di permukaan ini. Sekarang banyak orang mencari, bercita-cita bagaimana kita menjadi khalifah. Kita tegakkan khilafah di permukaan ini, di negara kita. Akan tetapi hidup kita tidak berjalan sesuai perintah Allah. Maka pantas kalau orang itu malah berani, dia tidak takut, tidak tunduk. Kenapa? Karena diri kita sendiri tidak berfungsi, tidak berfungsi sempurna seperti perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah janji Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita diciptakan, sebelum lahir ke dunia, Allah telah menyebutkan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan di permukaan ini khalifah, dialah manusia. Hadirin jemaah sekalian, maka kejayaan umat Islam, kehebatan umat Islam, kemuliaan umat Islam ketika mereka betul-betul berpegang teguh erat dengan perintah Allah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehebatan kemenangan orang Islam itu sejarah telah membuktikan, bukan karena dengan banyaknya pasukan tentara, hebatnya senjata. Tidak. Kita lihat dalam perang Badar. Dalam perang Badar itu orang Islam 313. Orang kafir berapa? 1000. Udah gitu mereka 1000 berangkat dari awal itu memang untuk perang. Sehingga orang kafir itu sudah kumpit perlengkapan mereka. Lah orang-orang Islam pada waktu itu mereka berangkat dari awal itu bukan untuk berperang. Mereka untuk menghalang cegat. Bukan untuk berperang, tapi di tengah-tengah perjalanan mendengar orang kafir akan menyerang, maka langsung ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada waktu itu orang Islam yang bawa senjata cuma sedikit, yang bawa kendaraan kuda hanya berapa orang saja. Lah orang kafir kumpit, makanya orang kafir mereka merasa optimis, pasti kita akan menang ini. Jumlah kita banyak, sehingga mereka itu membawa penyanyi-penyanyi, wanita-wanita hiburan, penyanyi dengan musiknya, karena optimis mereka, kami akan menang. Lihat itu orang semua sedikit, kita hebat. Tapi ternyata ketika telah terjadi pertempuran, karena orang-orang Islam itu mereka imannya kuat, amannya betul, Allah kirim pertolongan, Allah kirim malaikat-malaikat membantu mereka. Sehingga dalam riwayat disebutkan, itu orang Islam baru saja mengangkat pedang, sudah putus langsung lehernya itu orang kafir. Belum lagi nyampe, baru mengangkat langsung putus itu lehernya. Allah. Begitulah peperangan-peperangan yang lain dimenangkan orang-orang Islam karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu pertolongan datang? Ketika orang Islam itu yakin, pertama kali yakinnya betul, amalnya betul sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian,
sekarang kita sudah berapa lama Islam kita? Sudah berapa lama Islam kita? 139. Dari lahir kita dalam pada Islam. Dari lahir ke dalam Islam. Tapi sudah sejauh mana sejauh pengetahuan kita di dalam Islam? Sekuat mana pegangan kita terhadap amalan Islam? Kita Islam ya kalau secara lahirnya ya keturunan. Karena tidak ada korban, tidak perjuangan, akhirnya amal kita lemah. Sehingga tidak ada kekuatan. Boro-boro orang kafir itu gentar, takut, eh? Mereka malah berani. Mereka malah mengejek, berani. Mereka malah menindas. Mereka malah menghina, mencaci. Sehingga mereka dibiarkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah. Kenapa? Nah, bagaimana mau ditolong? Mereka harapannya, mintanya, keyakinannya bukan kepada Allah. Beda dengan orang-orang Islam zaman dahulu, zaman para sahabat, mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung pertama Allah datang kepada mereka, menanglah orang-orang Islam. Inilah adik-adik sekalian, kita hal dalam pengajian itu ingin mengembalikan supaya bagaimana kejayaan Islam itu. Kejayaan Islam seperti mana jaya zaman Rasul para sahabat, kembali kuatnya iman mereka, amal mereka, sehingga mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah sekalian, dan perlu ingat bahwa kita sekalian ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita menjadi khalifah, kita pun manusia diturunkan oleh Allah untuk sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, menurunkan, menyinggahkan kita di dunia ini untuk sementara, tidak untuk lama. Maka orang yang beriman, karena dia tahu sementara di dunia, segera dia mencari perbekalannya, dia kerahkan tenaganya, waktunya, hartanya, supaya bermanfaat nanti di akhirat. Karena yang saya dapatkan di sini, itu yang akan saya petik nanti di akhirat. Maka kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawahnya akhirat, ladangnya akhirat. Kalau kita di sawah ini nanam padi, nanti kalau panennya apa? Nah, kalau kita tanam apa itu? Daun bawang. Nah, daun bawang bibitnya, nanti panennya apa? Kalau kita nanam biji cabe, ada enggak jadinya terong nanti? Sesuai apa yang kita tanam. Begitulah apa yang kita tanam di dunia itu yang akan kita panen nanti di akhirat. Amal manusia bisa terputus, tetapi